Struik dan Ivar jadi pemain kunci timnas U23 Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Berposisi sebagai penyerang, Rafael jadi andalan Shin Tae-yong di lini depan skuad Garuda Muda. Hasilnya, satu gol sukses diciptakan pemain asal ADO Den Haag ini. Peran Ivar juga tidak kalah penting di lini tengah. Dua assist pemain yang membela FC Utrecht ini tercipta pada pertandingan melawan timnas U23 Taiwan. Satu gol dia persembahkan saat duel melawan timnas U23 Turkmenistan. Terkait penampilan Rafael dan Ivar, Mark Klok memberikan apresiasi tinggi. Menurutnya, mereka memberikan dampak yang besar bersama skuad Garuda Muda. Merebut tiket Piala Asia U23 2024 jadi bukti bahwa dua pemain muda ini bukan sosok yang bisa dipandang sebelah mata. Rafael dan Ivar sebenarnya sudah cukup mengenal permainan Shin Tae-yong. Pasalnya, mereka sudah sempat bermain di Timnas Indonesia pada FIFA Matchday beberapa waktu lalu. Masing-masing mendapatkan dua caps di skuad Garuda saat melawan Timnas Palestina dan Argentina. Langkah krusial Shin Tae-yong ini membuat mereka dengan mudah menyatu meski baru mendapatkan panggilan pertama di Timnas U23 Indonesia. Selain itu, pengalaman bermain di Liga Belanda membuat permainan mereka semakin matang. Klopp menyadari bahwa adaptasi yang dilewati oleh Rafael dan Ivar tidak mudah. Terutama mereka harus beradaptasi cepat di Timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, dua pemain tersebut baru tiba di tanah air pada tanggal 5 September lalu. Sementara laga perdana skuad Garuda Muda digelar pada tanggal 9 September yakni melawan Timnas U23 Taiwan. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.